Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Rabu, 14 Juni 2023. Tutorial. Kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sobat Katolikana, di hari ini, masih di dalam pekan biasa ke-10, kita diingatkan untuk tetap setia pada tata aturan etis dan moral yang sudah dibuat para pendahulu kita sejak dulu kala, meminimalisir benturan antar kepentingan sesama manusia. Seperti disabdakannya, Yesus datang memang untuk menghadapi kita para nabi, yaitu dengan memberikan teladan bagaimana cara-cara menjalankan kita para nabi itu. Sobat Katolikana, di zaman sekarang, ibarat kita hendak mencari tutorial membuat kue yang enak, empuk, dan lembut di YouTube, tentunya ada cara-cara, ada do dan don'ts yang harus dipenuhi. Kalau aturan dalam video tutorial membuat kue ini dilanggar, tentunya kue yang enak, empuk, dan lembut yang diidamkan tidak terwujud. Taatilah para konten kreator yang sudah lebih dahulu berhasil melakukannya. Percayalah bahwa cara-caranya juga akan membuat kita berhasil. Sobat Katolikana, kitab para nabi dan teladan Yesus itu didokumentasikan dan dipegang teguh oleh gereja sampai sekarang dan seterusnya, agar kebaikan-kebaikan Tuhan Allah terus nyata dan berlangsung terus. Namun tentunya, hubungan yang diperbaharui bukanlah hubungan antara budak dan tuan, tetapi hubungan yang penuh kasih antara anak dan bapa. Seperti bapa selalu mengasihi kita, taatilah saja cara-cara Yesus. Dialah yang sudah menjadi teladan kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kelebihan juga kekurangan kami. Karena dengan menyadari ketidaksempurnaan, kami sebagai murid Kristus terpacu untuk terus belajar, dibentuk dengan benturan-benturan dalam hidup, sehingga kami memahami kebenaran yang akan kau tunjukkan. Dampingilah kami selalu sebagai murid-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.